Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapat ketenangan hati, dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah mereka panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini aku diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa besar cinta kasih serta jasa dan perjuangan mama dan papa dalam merawat, mendidik sampai menghantarkan aku ke depan gerbang mahligai rumah tangga. Beberapa saat lagi Papa Mama akan melaksanakan kewajiban Papa Mama terhadap Rika selaku kewajiban suci orang tua terhadap putri kandungnya. Papa Mama telah memberi makan dan minum Rika dengan makanan dan minuman yang baik, yang halal dan bergizi, serta memelihara dan melindungi Rika sehingga Rika dapat tumbuh mulai dari kandungan sampai menjadi dewasa saat ini. Maka dalam kesempatan yang bahagia ini, Rika memohon kesediaan Papa untuk menikahkan Rika dengan jejaka yang Rika pilih sendiri. Demikian permohonan Rika terhadap Papa dan Mama. Apa artinya sebuah gelar? Makanya menikah juga jangan dasarnya karena nasab semata-mata. Sehingga Rasul mengatakan, "Wadfar bidzatiddin taribat yadak." Maka kuatkanlah pilihanmu karena agama. Insyaallah kamu tidak akan tersesat. Itu jelas pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau sudah dasarnya agama, akan muncul empat sifat yang mulia. Yang pertama berarti berkeluarga didasarkan atas asidku, kejujuran. Kedua-duanya saling terbuka, keduanya saling mengenal, sehingga dia akan paham kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang dikatakan Qurannya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan sebagai penutup atas kekurangan laki-laki, dan laki-laki penutup atas kekurangan perempuan. Jadi saling mengisi atas kekurangan masing-masing. Saudara Muhammad Hansa Ilma, Sarjana Hukum bin Haji Muhammad Hatta SHMH. Saya nikahkan engkau dengan Rika Putri Kemalasari, Sarjana Psikologi, anak perempuan saya. Nikah untuk Anda sendiri dengan mas kawin emas murni 100 gram dan uang Rp2.121.987 serta seperangkat alat sholat tunai. Saya terimanya nikahnya Rika Putri Kemalasari, Sarjana Psikologi, binti Haji Supriyatno, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai